deh, ketipu lagi ya. Kita harus bangga jadi bangsa Indonesia ya. Jangan kalah sama orang bule. Biarpun kita makan nasi sama jengkol, tapi otak harus tetap jempol ya. Iya, betul. Kita kudu bangga sama tradisi bangsa sendiri. Jangan sok niru-niru, ikut-ikutan, kebule-bulean. Capek deh. Hampir tak percaya ceritanya ada anak-anak kecil bila main bola. Laki perempuan tak ada bedanya, bermain bersama adu kekuatan. Satu gak mau kalah, yang lain ikut menang. Ronaldo laki, rambut tinggi kepala botak. Ronaldo laki, ingin jadi pemain. Golnya, gua kagak tahu tuh gol. Wow, kapan golnya? Gua juga kagak ngeliat. Lu tanya aja noh sama kan lu sekalian PDKT noh. Dari tadi kayaknya dia senyum-senyum aja tuh ngeliatin lu. Lu begitu mau kasih gue. Sorry lah ya. Sorry ya. Wati oper. Gunung. Panggil Jontol hebat banget. Mereka tuh udah kayak bisa nyetopin waktu. Gue jadi kagak bisa berkutik, gila. Pokoknya kita harus punya taktik biar bisa ngalahin tuh anak bule. Taktik apaan? Kita aja kan nggak punya pelatih. Pas si Naga kan lagi sakit. Coba kalau ada Pak Ustad, pasti Pak Ustad tahu apa yang harus kita lakuin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Pak Ustadz, tahu aja kita lagi ngebutuhin. Maksud emang mantap. Pak Ustadz emang mantap. Ibaratnya nih kayak Batman. Pencet tombol, dia nongol sendiri. Betul. Gak ada Batman-Batmanan. Apaan lo? Lah, kok kagak Pak Ustadz orang keren kayak gitu? Iya keren! Keren apaan? Cara dalamnya ada di luar. Lo gue perhatiin kok mainnya lemes bener, kenapa? Ya Pak Ustadz, gimana kita kagak lemes?
Kita aja udah ketinggalan 2-0. Iya, Pak Ustadz. Boleh kan, padahal... Main jangan cuma pakai ini, tapi pakai ini juga. Nah. Sekarang, lo masuk ke lapangan. Busungin dada lo. Angkat dagu lo. Lo tunjukin kalau lo orang Indonesia yang mampu setingkat sama mereka. Eh, oke. Waktu udah hampir habis. Kita harus cari akal. Supaya si bule-bule itu gak terus-terusan madangin bola kita. Aduh, kalau gitu Mat Gondrong punya ide. Sini, biar Mat Gondrong bisikin.